Dalam hukum pidana, pasal 351 KUHP disebutkan, barang siapa yang melakukan penganiayaan pemukulan bisa dijerat dengan hukum pidana. Di pasal tersebut ada 5 ayat, yang mana mengancam pelakunya dengan hukuman paling sebentar 6 bulan dan paling lama 8 tahun 4 bulan penjara, serta denda dari 5 juta hingga 72 juta. Tergantung ayat mana yang akan dikenakan kepada tersangka pemukulan. Pahami hukum agar kita tidak diperlakukan semena-mena. Meski kadang hukum bisa dibeli, setidaknya membuat tersangka ngeluarin duit.